Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril layli wan nahar tazkiratan liulil qulubi wal absar ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul jabbar وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث للناس لينقذهم من كيد الشيطان وينجيهم من عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin, jemaah salatil jum'ah yang mudah-mudahan dalam hidup dan kehidupannya senantiasa diridai, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat ilahi rabbi yang maha ghafur yang telah memberikan berbagai macam nikmat taufik hidayahnya yang tidak bisa diukur, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat beraktivitas sebagaimana biasanya, terutama sekali kita masih diberikan kesempatan untuk meluruskan niat kita, melangkahkan kaki kita menuju satu tempat yang insyaallah penuh ridha Allah subhanahu wa ta'ala, guna memenuhi salah satu seruannya yaitu melaksanakan salatil jum'ah. Mudah-mudahan semua aktivitas kita dicatat sebagai ibadah dan semua ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salatil jum'ah rahimakumullah, beberapa hari yang lalu bangsa kita, bangsa Indonesia, baru saja memperingati hari kemerdekaannya yang ke-77. Kemerdekaan yang selama ini kita nikmati bukan saja merupakan hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, akan tetapi di samping hasil perjuangan bangsa kita, di situ ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan nikmatnya, Allah telah memberikan rahmatnya kepada bangsa kita. Karena saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dipikir secara akal, sulit bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan, memperoleh kemenangan.
Karena pada waktu itu kaum imperialis, kaum penjajah sudah memiliki peralatan perang yang lengkap, memiliki persenjataan yang canggih, bahkan mungkin super canggih. Mereka sudah memiliki senapan plus dengan snipernya. Mereka sudah memiliki bom. Mereka sudah memiliki meriam. Mereka sudah memiliki kapal selam. Bahkan memiliki pesawat tempur. Sementara pada waktu itu, peralatan perang, persenjataan yang dimiliki oleh bangsa kita masih sangat konvensional dan tradisional. Bambu runcing misalnya, sedikit lebih canggih golok dan tombak, yang bahkan dianggap canggih pada waktu itu, panah dan ketepel, karena dianggap bisa perang dengan jarak jauh. Tapi kenyataannya, walaupun pada waktu itu kaum imperialis, kaum penjajah memiliki persenjataan yang lengkap dan memiliki peralatan perang yang canggih, bahkan super canggih, bangsa kita memiliki peralatan perang, persenjataan yang sangat konvensional dan tradisional, tetapi kenyataannya bangsa kita bisa memperoleh kemerdekaan. Ini semuanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para founding father kita dengan jujur hati yang ikhlas menyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alainiyah yang ketiga, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur agar supaya kehidupan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kemerdekaan yang selama ini kita nikmati, yang selama ini kita rasakan, sesungguhnya di situ ada rahmat Allah, ada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena tidak lepas dari rahmat Allah dan nikmat Allah yang Allah berikan, maka kita sebagai penghuni, sebagai komponen bangsa ini wajib untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Agar kemerdekaan yang kita rasakan pada saat sekarang ini mengantarkan kita semuanya menuju kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memproklamirkan dalam salah satu firman-Nya, wa adzin finnas wa adzin la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid wa idz ta'adzana rabbukum. Tuhan kamu sekalian, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah memproklamirkan kepada kamu sekalian, la in syakartum la azidannakum, andaikan kamu sekalian mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya, la azidannakum, maka sungguh niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut untuk kita semuanya. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid, andaikan kita mengingkari, kita tidak mau bersyukur, apa ancaman Allah? Inna azabi lasyadid, sesungguhnya adabku itu adalah sangat dahsyat, sesungguhnya adabku sangat pedih. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Lalu bagaimana, dengan cara apa kita mensyukuri kemerdekaan ini yang sudah kita peroleh, yang sudah kita nikmati selama ini, agar kemerdekaan ini bisa mengantarkan kita semuanya menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Yang pertama di antaranya, hendaknya, seharusnya semua komponen bangsa ini meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apalah artinya peraturan itu baik? Apalah gunanya peraturan itu hebat, tersusun dengan rapi? Tetapi kalau manusianya sebagai pelaku, sebagai pelaksana peraturan itu sendiri tidak memiliki iman, tidak memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa malu dengan sesamanya, tidak ada rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka saya yakin peraturan itu tinggal peraturan, undang-undang itu tinggal undang-undang. Karena saya yakin kalau semua komponen bangsa yang ada di negara kita yang tercinta ini sudah bisa meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbagai macam pelanggaran terhadap aturan itu akan semakin sirna, akan semakin terkikis dan tidak ada. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan, la yasrikul abdu hina yasrik wa huwa mu'min wa la yaznil abdu hina yazni wa huwa mu'min. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba itu tidak akan melakukan pencurian, seorang hamba itu tidak akan melakukan korupsi, seorang hamba itu tidak akan melakukan markap, kalau seorang hamba itu dikala melakukan pencurian, korupsi dan sebangsanya, dia itu memiliki iman, dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti dia akan malu. Walaupun siapapun perasaannya tidak ada yang tahu, tetapi di sana di dalam hati dan jiwanya tertanam, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Sehingga tidak akan melanggar peraturan, melanggar undang-undang. Begitu juga la yaznil abdu hina yazni wa huwa mu'min. Seorang hamba tidak akan melakukan prostitusi, melakukan perbuatan zina, kalau hamba itu beriman, kalau hamba itu memiliki iman. Oleh sebab itu, setiap kali sebenarnya pelantikan sumpah jabatan, pasti di sana diawali bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini bukan decoration only, bukan hanya lipstick belaka, akan tetapi seharusnya kita wujudkan, kita tanamkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar kemerdekaan ini semakin tahun bisa mengantarkan kita hidup lebih baik lagi, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Lalu mensyukuri kemerdekaan yang kedua dengan cara apa agar kemerdekaan ini bisa mengantarkan kita semuanya hidup yang lebih baik lagi? Mari kita bersama-sama tingkatkan etos kerja kita. Islam mengajarkan kepada kita semuanya agar kita ini memiliki etos kerja yang baik, agar kita semuanya memiliki etos kerja yang sesuai dengan aturan, semangat kerja yang tinggi. Kalau mengharapkan, mendambakan kehidupan kita ini lebih baik, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun an-nakhl. Man 'amila shalihan, barang siapa yang berkarya yang positif, berbuat baik,
min zakarin au unsa, baik datangnya itu perbuatan itu dari orang laki-laki atau orang perempuan. Wa huwa mu'minun, didasari dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita melakukan perbuatan yang positif, maka harus didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala najziyannahum min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Apa janji Allah? Pasti kita semuanya akan diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang sejahtera. Bahkan tidak sampai di situ, wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan membalas perbuatan kita yang kita kerjakan dengan penuh kebaikan. Bahkan Allah akan membalas perbuatan kita dengan balasan yang sangat baik, yang terbaik. Mari kita bersama-sama dalam mengisi kemerdekaan ini meningkatkan etos kerja kita. Islam melarang kita menjadi seorang pemalas. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam salah satu sabdanya, dalam salah satu hadisnya, la yazalu ar-rajulu sa'ala an-nas hatta ya'tiya yawmal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Manusia yang hidupnya senantiasa meminta-minta pada manusia yang lain, hatta ya'tiya yawmal qiyamah, nanti pada hari kiamat orang tersebut akan datang, walisa fi wajhihi muz'atu lahmin, di mukanya, di wajahnya tidak ada sedikit pun daging yang menempelnya. Artinya tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Kalau kita ini menjadi orang pemalas yang hidupnya ingin mengharapkan belas kasihan orang lain. Bahkan dalam hadis yang lain pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan panjang lebar tentang masalah etos kerja. Tentang masalah etos kerja. Rasulullah menyatakan, bekerjalah kamu untuk dunia, seakan-akan kamu itu ingin hidup selama-lamanya. Sebaliknya, beramallah untuk akhiratmu, seakan-akan engkau akan mati hari esok. Ini artinya apa? Artinya kita semuanya didorong untuk memiliki etos kerja, untuk memperbaiki kehidupan kita yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir, sehingga Rasulullah itu berdoa di dalam salah satu doanya dan sering dibaca oleh para asatid, oleh para imam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung kepadamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi, minal hammi wal hazan, dari kesedihan, dari rasa ketakutan. Wa a'udzu bika minal 'azzi wal kasal. Aku pun berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Dari lemah dan pemalas. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Dari rasa penakut dan pelit kikir. Wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku pun berlindung kepadamu ya Allah dari kelilit hutang. Kenapa? Kalau hutang sudah banyak, maka kita itu akan mudah diatur. Kalau kita hidupnya mengharapkan belas kasihan orang lain, maka kita hidupnya itu tidak merdeka. Ma'asyiral muslimin, jama'a salatil jumlah, rahimani wa rahimakumullah.
Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama. Karena bangsa kita merdeka sudah lama, sudah 77 tahun. Ini perlu kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Dengan meningkatkan etos kerja kita. Jangan kita menjadi orang pemalas. Pemalas ala kulli hal, dalam segala hal. Malas beribadah, malas lainnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladhi amarna bil ittikhad wal i'tisam bi hablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'uthu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha fima amar, wantahu amma nahallahu anhu wa hadar, wa'lamu anna Allah ta'ala salla ala nabiyyihi qadima. فقال تعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آمين يا رب العالمين اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح شؤوننا برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله